Saksikan saya di Kapot Red Story. Astra bangkit. Poin pertama Putra Dipas 1. Ini dia Ojoy. Ojoy lakukan serve. Lepas sudah bola diterima libero anak bangkit. Cukup keras namun tidak bisa melewati net kali ini dari Hobbit. Poin pertama untuk Putra Dipas. Masih Ojoy. Ya, Ojoy lakukan lagi serve. Angkat bola, lepas sudah diterima. Oh, cukup. Rupa-rupanya masuknya sehingga poin pertama untuk Putra Dipa. Kembali dari Ojoy. Lagi-lagi Ojoy lakukan servis. Lepas sudah bola, terima libero. Oh, cukup keras pukulan dari Kiki ini. Sehingga poin pertama untuk Astra Bakit 1 melawan 3. Jajang bisa harus main. Ya, kami lakukan set. Lepas sudah bola diterima libero. Ini dia Lura. Tidak sempurna kali ini dari Lura. Oh, kali ini dari Kiki. Sehingga poin pertama untuk yang ada di mana itu, Jang? Iya, melawan Kiki. Di mana? Helmi lakukan lagi set diterima libero. Menuju di mana ya? Tidak sempurna lagi-lagi dari lurah gaul. Kembali poin untuk Astra Bangkit. Untuk Astra Bangkit. Hidup kotak poli oke atau? Helmi lakukan lagi set diterima libero di rumah lurah gaul aja. Masih bisa dikembalikan. Masih ada Trian. Hobi. Aduh, terlalu melebar dari hobi. Ini dia, lurah gaul. Ya, lurah gaul lakukan set diterima oleh Triana. Diumpan lagi oleh kami. Lagi-lagi namun bola keluar sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 5-3. Masih lurah gaul. Lurah gaul lakukan set. Timbang bola dia, lepas sudah diterima oleh Kiki. Fokusnya ada kan? Bisa kesana masih ada, diumpan lagi. Sudah yang masuk. Namun salah satu dari Astra Bangkit menyentuh net sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 6 melawan 3. Selisih 3 poin saja. Masih lurah gaul, ancang-ancang. Ya, lepas sudah lurah gaul terima libero anak Astra Bangkit. Hobbit keras sekali dari Hobbit. Lontarkan pukulan-pukulannya sehingga pindah poin untuk Astra Bangkit 4-6. Ini dia Kiki. Kiki lakukan seti terima libero anak Putra Dipa. Di pukul masa poin cukup bagus pukulan nomor 10 ini sehingga pindah poin menjadi 7-4. Aja lakukan seti konsentrasi angkat bola lepas sudah kurang cermat kambing serbes dari Ajo ini sehingga poin bertambah untuk tuan rumah 5-7. Ya, Khabir lakukan set angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah diterima oleh Ajo untuk lurah gaul di situ saja lagi-lagi sehingga poin bertambah menjadi 6-7. Selisih 1 poin saja ketinggalan tuan rumah ini. Ya, kembali Wakobir lakukan set diterima libero anak 6 Putra Dipa di umpan lurah gaul disotek saja. Masih ada Helmi umpan lagi limpah disotek saja Reza. Masih ada lurah gaul bermain bola di udara kata di nomor 9 dibubuh saja. Masih ada libero anak 6 Putra Dipa ada Triana di tesis saja oleh Reza. Masih bisa dikembalikan. Masih bisa kembali Astra Dipa berhasil menyamakan kedudukan 7-7. Masih ini dia ada Wahobir lakukan serve ancang-ancang. Siapa yang dituju? Ada libero di sana. Dipukul saja masih bisa dikembalikan. Ada umpan lagi oleh Hamid. Dipukul dia.
masuk dari Tian. Anak muda berbakat ini Tian. Poin bertambah untuk Astra Bangkit 8. Sementara bola di kandang anak-anak Astra Bangkit lepas sudah diterima oleh Ajo. Bukan lagi orang tahu itu gue Ajo masih bisa dikembalikan di satu saja. Kembali poin Astra Bangkit memimpin sekarang 9-7. Kembali ke lapangan Astra Bangkit lakukan sempit terima libero diangkat lagi fokus bersinar cukup bagus pukulan si tangan kidal ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 8 melawan 9 selisih 1 poin saja ketertinggalan anak Putra Dipa ini. Ya, 4 lakukan lagi sempit terima libero anak-anak Astra Bangkit di bawah sana sehingga poin bertambah untuk Astra Bangkit 10 melawan 8. Ya, Reza lakukan lagi set. Timpang bola dia, angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah diterima libero anak-anak Astra Dipa. Itu bola masuk lagi sampai sadar. Ada libero Astra Bangkit. Masih diberikan umpan lagi Hakim. Di pukul dia mau. Masih diberikan mau, diumpan lagi Ojoy. Oh, di set saja nomor 9. Aduh, passing dari nomor 9 ini kurang tepat sehingga bertambah poin untuk Astra Bangkit 11-8. Bukan se, konsentrasi dia angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah rupa-rupanya menyentuh garis lapangan Reza ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 9-11. 10, lakukan se, lepas sudah bola diterima oleh Wakobil kurang cepat masih ada libero di posisi ini masih bisa dikembalikan namun rupa-rupanya bola tidak masuk sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 10-11 lakukan se lepas sudah diterima Wakobil diumpan lagi Helmi di pukul Reza sampai saja masih ada libero di sana kena Ojo diangkat libero anak-anak Astra Dipa di pukul Tian itu tadi Tian lagi-lagi dari Tian. Keren sekali. Muda dan berbakat ya. Keren 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 dan dia. Pukulan dari seorang pria ini ya. Lepas sudah bola terima sudah dipak. Bukan aja di sana ada kurang cermat pengambilan bola dari Hobir ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 11-12. Sekali ya hari kita kiri. Ya, setangan kita ini lakukan se, angkat bola. Lepas sudah, berhati lagi jumping smash yang kurang tepat dari setangan kita ini. Poin bertambah untuk tuan rumah 13-11. Masuk. Ini dia. Ya, lakukan se, tuan rumah. Sempurna kali ini dari Trian. Sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 12-13. Ajoy, lakukan se. Lepas sudah diterima libero anak Astra Bangkit. Hobir kali ini memberikan poin untuk Astra Bangkit sehingga poin bertambah untuk tuan rumah menjadi 14-12. Helmi lakukan set angkat bola lepas sudah diterima libero anak-anak Putra Dipa diumpan Hura Gaudi. Cukup bagus pukulan dari Ajo sehingga pita poin untuk Putra Dipa 13-14. Sudah gaul lakukan sel, lepas sudah bola diterima oleh Triana diumpan oleh Amit, itu bagus cukup bagus masuk kali ini poin diberikan dari Kiki sehingga poin bertambah untuk Astra Bangkit 15 kembali memimpin Astra Bangkit. Kiki lakukan sel simpan bola, angkat bola lepas sudah diterima anak-anak Putra Dipa supaya mau dikepung lagi-lagi jadi ya Hobir si anak terbang Astra Bangkit Ajo lakukan se angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah kembali Astra Bangkit memimpin 18-14 18-14 Hobir lakukan lagi se angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah diterima libero Putra Dipa disotek saja masih dikepasin kebaikan upan lagi orang tahu dikukuh saja ke sembilan. Masih ada libero Ajo. Keras dari Ajo. Ini dia Ojoy kembali masuk di barisan depan. Putra Dipa 15-18. Ampa, lakukan set.
sudah bola diterima Rana. Libero luar satu kita oleh Ipa. Cukup masih masih ada Ojoy. Angkat lagi nomor 10. Rupa-rupanya Ojoy melakukan kesalahan sehingga poin bertambah untuk tuan rumah 19-15. Ya, Reza melakukan gol. Angkat bola lepas cukup keras. Tandus masih ada. Durak kau di umpan ini. Masih 10. Masih ada Libero. Rupa-rupanya salah pengertian antara Wang Kubir dengan Rana ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 16-19. 10 lepas sudah bola diterima oleh Rana. Dupar lah ini cukup keras dari Helmi. Kembali poin 20-16 untuk Astra Bangkit 20-16. Iya, ini dia. Simpan bola dia, lupa sudah diterima Libero. Lurah gaul. Ojoy, kecelek saja sama Ojoy. Masuk. Ojoy ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 17-20. Si tangan kita ini lakukan lepas sudah bola. Dikurangkan servis dari nomor 9 ini poin bertambah untuk Astra Bangkit menjadi 21. Ini dia, Trian. Konsentrasi dia bola tinggi-tinggi terlalu lebar kali ini dari Triana sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 18-21. Ya, Ojoy lakukan lepas sudah diterima oleh Rana diumpan lagi dipukul lagi cermat rupa-rupanya pukulan Kobir ini sehingga poin bertambah menjadi 19-21. Ojoy lakukan lagi set, lepas sudah bola diterima oleh Diana, diumpan Libero, disetek saja oleh Reza, masih ada Ajo, diumpan lagi oleh Kau, disetek saja nomor 4, namun masih ditinggalkan, diumpan lagi, dibuka oleh Ajo, cukup bagus, kegulan dari Ajo ini, sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa, 20-21. Timot dipinta oleh Tuan Rumah, pertandingan adalah Tuan Rumah, lepas sudah diterima Libero, diumpan lagi Ami, disetek saja. Kurang cermat sentekan dari Kiki ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 21 sama. Semangat Astra Bangkit terus semangat. Ya, Ojoy lakukan lagi sebit terima oleh Rana. Diumpan oleh Remedy cukup oleh Kiki. Cukup bagus sentekan dari seorang Kiki ini sehingga pindah poin untuk Astra Bangkit 22-21. Helmi lakukan lagi. Lepas sudah bola diterima nomor 10 diumpan bola tahu di sana saja masih bola. Cukup bagus lagi si anak terbang ini melontarkan poinnya sehingga kembali poin bertambah untuk tuan rumah. Tersisa 2 poin untuk Astra Bangkit memenangkan di set yang kedua. Helmi lakukan se angkat bola lepas sudah cukup. Ini dia set 1 poin lagi untuk Astra Bangkit memenangkan di set yang kedua. Terdengar sorak-sorai dari penonton, sangat ramai sekali mendukung tuan rumah tentunya. Masih bisa Ajo, keras sekali dari Ajo. Ya, ini dia lurah gaul. Lurah gaul, lalu masuk, lepas sudah bola, diterima oleh Diana, lupa oleh Hari, lupa oleh Hari, sehingga bola keluar. Bukannya wasit menunjuk bola tidak masuk ya, sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa, 23-24. Masih. Pegang bola, angkat bola, lepas sudah diterima oleh Diana, lupa oleh Hari, bisa kita lagi, masih ada Libero anak-anak Sadi, Kika, di akhir 28. Akhir sudah set kedua dimenangkan oleh Astra Bangkit. Kembali ada yang cedera di sini. Ini dia libero dari Putra Dipa. Sepertinya tadi kesalahan saat mengambil bola. Terlihat pundaknya, lengannya ini cedera.
semoga tidak terjadi hal yang fatal ya. Semoga tersembuh dan bisa kembali beraktivitas bermain volley lagi. Diambil dari Astra, bangkit lagi-lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Ojoy, keras dari Ojoy. Diperagakan oleh Ojoy ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dika satu sama. Ojoy lalu kanser. Konsentrasi 2, lepas sudah diterima libero, anak-anak sebagai tukar layami. Ini dia Kiki, keras dari Kiki. Kembali dibalas 2-1 poin untuk Astra Bangkit. Tuan rumah menjadi 2 melawan 1. Kiki lakukan set, lepas sudah keluar, terima oleh Ojo. Diumpan lurah gaun, dipukul masih bilang. Cukup bagus, namun bola melebar keluar sehingga poin bertambah menjadi 3 melawan 1. Dom jalan dong. Lagi-lagi Kiki lakukan set. Lepas sudah bola terima anak-anak Astaripa. Pukul saja Ojo. Salah pengerjaan nomor 1 ini dengan Kiki sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 2 melawan 3. Putra Dipa lakukan sepelurah gaul. Angkat bola lepas sudah diterima nomor 1 Dukun Ahemi. Oh cukup bagus poin yang dilakukan oleh Iqbal ini sehingga pindah poin untuk Astra Bangkit 4 melawan 2. Lakukan set, angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah diterima oleh Ojo. Kurang cermat, disuapin saja dengan segera. Cukup bagus pukulan si tangan yang kidal ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 3-4. Siap nepak. Putra Dipa lakukan set, angkat bola lepas sudah diterima libero atrapa ke bola lagi. Lagi-lagi Iqbal namun berhasil dikembalikan. Ada nomor 9 di sore ketemu 4. Masih ada nomor 1 umpan lagi Hami di putar nomor 1. Cukup bagus dan nomor 1 dikembalikan. Ada Ajo umpan lagi Lurah Gaul disantik saja. Cukup bagus sampaikan. Langsung dari Reja kembali menambah poin untuk Astra di Astra Bangkit 5-3. Ini dia masih Reja ancang-ancang. Angkat bola lepas sudah diterima oleh Ajo diumpan Lurah Gaul disantik saja. Lurah Gaul masih ada Reja. Upaya lagi Hami, dibukul nomor 1, berhasil gagal. Oh, kurang pengertian dari nomor 16. Oh, nomor 10 dengan Ojoy. Kembali poin untuk Astra Bangkit. 6-3. Masih Reja. Angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah. Terima Ojoy. Lurah Gaul, siapa yang diumpan? Oh, main. Rupanya pindah poin untuk Putra Dipa 4 melawan 6. 4 lakukan set, angkat bola lepas sudah diterima oleh Wahobir, diumpan oleh Hami, dipukul aja. Cukup bagus masih. Oh rupa-rupanya bola tidak masuk sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 5 melawan 6. Pergantian pemain ada 5 masuk 10 keluar. Acim masuk 4 lakukan set, diterima oleh Wahobir, diumpan lagi Hami di samping kaca. Oh kurang cepat mengambil bola dari libero Astra Bangkit ini sehingga poin bertambah untuk Putra Dipa 6 sama. Ayo bisa Astra Bangkit. Lepas sudah bola, kontrol yang kurang cermat rupa-rupanya dari libero Astra Bangkit ini. Poin bertambah untuk Putra Dipa 7-6. Lagi-lagi empat, lakukan set. Masih timbang bola dia, angkat bola lepas sudah diterima oleh Kobil. Diumpan oleh Hami, dipukul nomor 1. Oh, rupa-rupanya salah satu pemain dari Putra Dipa, lakukan set. Oh, rupa-rupanya
Tuan yang melakukan kesalahan dari Putra Dipa ini, pindah poin untuk tuan rumah 7-9. Iqbal lakukan ke lepas sudah bola diterima oleh Mas Miandi. Ulang-ulang kau itu berlaku lagi-lagi kemarin. Mas Miandi ini tidak bisa mendobrak benteng dari Astra Bangkit sehingga poin bertambah menjadi 8-9. Lagi-lagi Iqbal lakukan ini dia Iqbal lepas sudah diterima oleh nomor 4 Ojoy. Keras sekali dari Ojoy. Pukulannya Ojoy ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 10-8. Si tangan pedal lakukan seangkat bola sudah lepas sudah diterima libero anak-anak terbagian cukup bagus sehingga bola melebar keluar. Poin bertambah untuk Astra Bangkit. Ini dia nomor 1. Selisih 1 poin saja ketinggalan poin dari Astra Bangkit ini ya. Satu labuan lagi set diterima nomor 4 diumpan lagi lewat kau dibukanya Acim. Tidak sempurna dari Putra Dipa. Poin bertambah untuk tuan rumah menjadi kembali poin sama 10-10. Diterima oleh nomor 4 diumpan bola kau bisa jalan aja. Cukup bagus kasih kurang cermat pengambilan bola dari Kiki ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa 11-10. Acim melakukan set lepas sudah bola diterima libero anak-anak Sabati. Jadi fokus saja Kiki. Lagi-lagi Kiki bisa merubah kedudukan sehingga pindah bola menjadi 11 sama. Helmi konsentrasi dia angkat bola lepas sudah terima nomor 4 diumpan luar kaos dibuka aja cukup ramai yang akan dikarikan diangkat lagi di penampil Hobir. Hobir adalah dengan Hobir kali ini maksimal sekali dari Hobir. Keren Hobir. Helmi lepas sudah bola diterima oleh Acim masih diberi kembalikan ada aja ada malam satu di Hamid. Reja bagus dari Reja sehingga poin bertambah untuk tuan rumah 13-11. Iya. Angkat bola lepas sudah diterima nomor 4 diumpan bola tahu di Ojoy masuk dari Ojoy tangkap pukulannya sehingga beda poin untuk Putra Dipa 12-13. Ojoy lakukan terima libero Reja ini dia dari Reja keras sekali variasi yang sungguh sangat baik ya variasinya keren untuk Reja sehingga poin bertambah untuk tuan rumah 14-12. Kiki lakukan lagi serve diterima oleh Ojoy diumpan lurah gaul di pukul Ajo masih ada di pukul ini dia lagi-lagi variasi diperlihatkan dari Astra Bangkit memimpin sekarang Astra Bangkit dengan 15-12. Dari Kiki ini sehingga pindah poin menjadi 13-15. Ini dia Pak Lurah ancang-ancang. Angkat bola. Ya, terima nomor 1. Reja. Terlalu melebar dari Reja, kembali poin untuk Putra Dipa 14-15. Masih ini dia Pak Lurah gaul ancang-ancang. Terima libero. Ini dia Hobir. Bagus lagi-lagi dari Hobir, penempatannya sangat sempurna. Lepas sudah bola terima oleh Ojoy diumpan lurah gaul di ini dia smash keras dari Ajo berhasil ditahan oleh Wahobir dan menghasilkan poin untuk Astra Bangkit. Ini dia masih Wahobir. Oh tidak sempurna sayang sekali kali ini dari Wahobir. Poin bertambah untuk Putra Dipa 15-17. Ini dia Ajo. Ajo lepas sudah bola diterima libero anak-anak Astra Bangkit. Dibuka aja. Reja kembali menghasilkan poin dari Reja sehingga pindah poin untuk Astra Bangkit 18-15. Bangun tadi bah. Reja lakukan set angkat bola tinggi-tinggi lepas sudah diterima oleh Ajo diumpan lurah gaul dibuka Acim. Cukup bagus pukulan dari Acim ini sehingga pindah poin untuk Putra Dipa
16-18. Ya, Putra Dipa lalu pansel, lepas sudah diterima libero anak-anak Astra Bakit. Depan lagi, dikurang pas untuk bagus pukulan bola sempat dari Iqbal ini sehingga peta poin untuk Astra Bakit 19-16. Iqbal lalu pansel, angkat bola lepas sudah diterima anak-anak Astra. Diputus dengan persembilan, cukup bagus pukulan setangan kiri Iqbal ini sehingga peta poin untuk Putra Dipa 17-19. 9 lalu pansel, angkat bola, lepas sudah, terima oleh Robin, cukup bagus, itu 5-5 oleh OJ, kurang cermat, pengembalian bola dari Kali Mero, 1-1 oleh Robin, masih ada bola lalu, angkat dari 5-5, 1-1 oleh OJ, bisa ada lalu, angkat dari 5-5, cukup bagus, diumpan lagi ubah gaul di kemarin OJ, cukup bagus, kurang dari OJ, rupa-rupanya, salah satu saya mengikut Robin, untuk Astra Bakit, 1 lalu pansel, diterima 5-9, diukur 1 saja, masih disini baikkan, diangkat, dikirim 1 cukup keras, namun masih dikembalikan, dikirim mau jauh, masih bisa, diangkat lagi reja, masih diukur 5-9, ini ya dari Kidal, masuk kali ini dari Kidal, 19-22 19-22 ya. Hobbit lagi-lagi dari Hobbit. Kembali poin 23-19 untuk keunggulan Astra. Tersisa 2 poin lagi untuk Astra memenangkan set ketiga dan memenangkan pertandingan ini. Ya, Helmi. Kiki. Kembali 1 poin terakhir untuk Astra Bakit. Ya, hiji deui, ayo sepkeun hiji deui lagi. Ini dia. Masih. Reja, oh sayang sekali dari Reja gagal untuk memenangkan set ini karena menyentuh net, pindah poin. Ya, masih dari Putra Dipa. Nah, kali ini dari Kiki. Putra Dipa 21-24. Oke, lalu pansel, lepas sudah diterima 5-1, Dipa Yamik. Berakhir sudah set yang ketiga dimenangkan oleh Astra Bakit dengan 3 set langsung ya. 3-0. Terima kasih untuk kedua tim yang dan selamat untuk tim tuan rumah sudah memenangkan pertandingan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. 2R melawan Parsal tidak kalah seru ya pertandingan kedua. Mak, yang luar.